Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Isman di balik. Okey, dalam video kali ini saya nak share tentang Maxis 4G Wi-Fi home broadband lah home broadband, bukannya fiber bukan fiber. Saya langgan plan ni sebab di kawasan rumah saya memang tak ada fiber lah. So itulah option terakhir untuk kita dapatkan internet. Dalam musim-musim sekarang ni kan, work from home, PDPR, memang internet amat penting. Okey, sebelum tu biar saya cerita sikit lah tentang plan 4G Maxis Wi-Fi ni. Plan yang saya ambil, ringgit Malaysia RM138 sebulan. Jadi apa yang dibagi adalah unlimited data. Okey, sebelum tu jom kita buka kotak dulu. Apa yang ada dalam kotak yang dibagilah masa kita daftar Maxis 4G Wi-Fi ni. Alright, so saya ambil plan yang RM138 sebulan. Saya tambah RM1, so saya dapat modem ni lah. Jadi bila kita pilih yang ada modem ni, kita terikat dengan kontrak selama 1 tahun. Kalau lihat kat sini, okay, modem ni adalah ZTE 4G CPE MF283V. Sini ada tulis LTE, download link 150 Mbps, uplink 50 Mbps, Wi-Fi speed 802.11bgn 2x2 MIMO up to 300 Mbps, support multiple device up to 32 device at the same time, dan security Wi-Fi protect setup WPS and DMZ. So kita boleh tengoklah, inilah rupa modem dia. Okay, di sebelah sini tak ada apa-apa, ada seri number lah. Okay, di bahagian belakang ada diagram lah. Modem ni kita boleh connect dengan Ultra HD. Okey, ada gambar macam TV, smart TV. Kemudian kita boleh connect dengan smartphone dan juga tablet. Next, kita tengok ada gambar SIM card. Okey, SIM card yang digunakan adalah SIM card bersaiz standard SIM. Okey, standard SIM. Okey, kemudian ada gambar power socket. Kemudian ada gambar telefon. Kita boleh connect dengan telefon. And then menggunakan LAN wire untuk connect dengan desktop komputer ataupun laptop yang ada LAN port lah. Alright, jom kita buka kotak ni. Jadi tadi dekat center dah buka So ada SIM card, and then ada modem. Lepas tu ada adapter. Okay, adapter. Okay, dia jenis 3 pin, 12 volt output dia 1.5A. Okey, dia punya kabel dia nampak macam panjang Okey, biasa kalau kita beli modem-modem yang OEM tu macam yang macam saya review-review sebelum ni, memang kabel dia pendek-pendek. Okey, ni okeylah. Panjang. Panjang ni lah dalam 1 meter ataupun dekat 1.5 meter lah. Terusnya okey, ada LAN kabel. Apa ni? Ni adalah waranti ZTE kalau tak silap. Okey, betul. Waranti ZTE, dan inilah apa, getting started Maxis ni user manual. So sekarang jom kita tengok pada modem dia. Okey, macam ni rupa modem dia. Ada tulis Maxis lah. Okey. Di depan ni dia ada macam logo logo power, lepas tu ada logo Wi-Fi, logo 3G 4G, lepas tu ada logo phone, lepas tu ada SIG iaitu signal. Okey, di belah sini ada SIM slot. Kalau kita lihat kat sini, dia bersaiz standard SIM. Okey, ni SIM card dia daripada Maxis. Korang just masukkan sahaja. Dia ada gambar dekat sini. Macam ni. Okey, lepas tu kita masukkan sahaja. Dah masuk, kita tekan sehingga ada bunyi klik. SIM pun dah masuk. Okey, ni bahagian sini. Di atas ni ada button reset dan WPS. Kat sini tak ada apa-apa. Okey, bahagian bawah. Okay, bahagian bawah dia ada macam grill untuk air ventilation, dan ada nama produk ni ZTE 4G wireless router model MF283V, WLAN name atau SSID Maxis bla bla bla, WLAN key bla 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 bla. Okey, dia dah bagilah SSID, maksudnya nama Wi-Fi tu, dan juga password. Okey, tadi dekat Maxis Center tu dia dah tukar semua tu. Okey, lepas tu dia ada ni lah IP address jika kita nak masuk dalam dashboard dia, kita nak tukar password apa semua tu tadi, dan dia ada beritahu password lah.
Next ada email number dan juga serial number. Okey, seterusnya di bahagian belakang ni, sini ada switch on off dan sebelah dia ada port power supply dengan menggunakan adapter tadi kita just cucuk saja. Lepas tu ada USB port, kemudian 2 WAN port dan 4 LAN port So inilah yang kita boleh sambung pada PC ataupun desktop jika kita menggunakan kabel. Yang ni kita boleh sambung pada telefon lah kalau kita nak ada function call Jadi plan Maxis yang saya langgan ni RM138 sebulan. Okey, apa yang saya dapat, data unlimited katanya, bergantung pada kawasan lah berapa speed yang kita dapat. Saya dah bayar RM277 upfront, kemudian 2 bulan percuma lah, tak perlu bayar. Okey, satu lagi bila saya call Maxis Center ataupun jumpa apa chat dengan agent-agent yang saya jumpa kat Facebook, kat WhatsApp semua ni kan, dia memang akan beritahu unlimited data dia, tapi dia tak beritahu berapa FUP. Dia macam tak tahu ke ataupun saja tak nak beritahu, itu saya tak pasti. Sebab kadang-kadang bila kita dengar ada FUP, kita terus tak nak ambil plan tu. Okey, tapi sebenarnya mana-mana telco pun sama juga, dia ada FUP dia. Kalau macam Digi hari tu saya tanya, mungkin 500 GB kalau tak silap, yang Digi Infinite tu. Celcom pun sama juga, ada 300 Mbps tapi dia mahal sedikit. Untuk Maxis ni 138, dia ada FUP dia iaitu 300 GB sebulan. So saya dah tanya tadi dekat Maxis Center, memang dia cakap ada 300 GB sebulan, dan dia pun cakap lah biasanya kita tak sampai pun 300 penggunaan. Okey, tapi macam saya mungkin lah, mungkin tak sampai jugalah. Kita pun tak tahu kadang-kadang 24 jam tengok TV, tengok IPTV, tengok YouTube, mungkin sampai, tapi saya tak adalah macam tu Kami di rumah ni memang biasanya untuk YouTube, PDPR, lepas tu IPTV pun tak adalah 24 jam tengok. Jadi saya terus langgan plan ni. Untuk di sini di sini saya akan cuba pasang dan kita tengok berapakah speed yang kita dapat untuk Maxis 4G Wi-Fi ni di kawasan rumah saya. Okey, jom kita try pasang dulu. Okey, jadi saya dah pasang power supply. Okey, jom kita connect dulu menggunakan smartphone. Okey, dah connect Dah connect, ada logo Wi-Fi ni. Okey, sekarang jom kita check speed menggunakan fast.com. Okay, 10 Mbps Okey, kita cuba sekali lagi. Okey, 13 Mbps. Jadi speed di kawasan ni jika kita menggunakan fast.com dalam 10 Mbps. Okey, sekarang kita guna speedtest.net. Okey, download dapat 19.3 Mbps. Okey, download dia 39.2 Mbps. So saya akan tengoklah macam mana. Saya akan gunakan untuk tengok IPTV dan juga untuk tengok YouTube dan penggunaan seharian lah. Kita tengok macam mana dia punya kualiti dia. Sekarang saya punya TV tu saya menggunakan Android box dan saya connect dengan modem CPE RS980 Plus 2021 Saya masuk SIM card Unify Unlimited yang bebas tu, yang sebulan RM35. So far kalau saya tengok TV, movie ataupun channel-channel TV di dalam tu, kadang-kadang sangkut-sangkut. So untuk dengan Maxis 4G Wi-Fi ni, saya akan review macam mana, tengok macam mana, adakah sangkut-sangkut juga ataupun smooth ke, saya pun tak tahu. Okey, jadi itu sahaja video untuk kali ini. Hingga kita bertemu lagi di video-video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.